Ya, balik lagi sama aku Wulan Dan kali ini aku bersama dengan dulu sih Aku nyebutnya artis cilik bertalenta ya Tapi agak kaget karena sekarang udah gede, udah beranjak remaja Ada Mai Sakana, hai Mai Halo Gimana kabarnya, sehat ya? Pasti sehat Sehat-sehat, ya? sehat, baik, kakak apa kabar? Baik dong, sehat juga btw ini kamu di mana? Aku lagi di kamar aku Oh, lagi di kamar. Tapi buat hari ini lagi sibuk. Apa kamu Mai? Hari ini tuh sebenarnya aku lagi minggu ujian kali sekolah. Jadi aku lagi emang sibuk belajar mm. air hari ini. Mm. Oh, aduh. Dan pastinya promo-promo yeah, ya. Promo-promo. Mm. Oke. Okay. Dan aku juga mau ngucapin akhirnya single kamu jungkir balik. <laughs> <laughs> ini udah bisa didengarin. Congratulations Mai, masih. akhirnya sudah rilis, ya. Yeah. Gimana rasanya? Apakah rasa antusias itu masih ada, masih meletup-letup di hati kamu, Mai? Pasti sih. Aku, aku benar-benar seneng banget akhirnya Jungkir balik rilis, karena memang um, aku kan udah lama gak rilis single juga kan. Jadi emang udah dari lama kepengen rilis single, akhirnya rilis juga, dan emang. Kemarin tuh kita ngerjain uh, proses uh, bikin jungkir balik tuh memang nggak sebentar juga lumayan lama dari mulainya tuh pas Juli tu, Juli tahun lalu jadi udah lumayan lama gitu. Jadi aku udah kayak aduh kapan ya nih rilisnya? Akhirnya udah rilis juga. Tapi tapi itungannya itu berarti bukan yang warna pelangiku ya? Bukan itu yang yang terakhir ya? Mai. Um, kalau single aku sendiri, iya itu terakhir. Itu yang terakhir ya. Hmm, oke okay, oke. Okay. itu yang masih kecil ya. Terus iya. aku agak, agak shock. Wow, <laughs> udah remaja nih. Berarti aku udah, ya oke okay lah, itulah ya nggak usah dibahas. Oke, okay, Mai, aku melihat juga di tengah kesibukan kamu, kamu ini juga masih menyempatkan waktu buat olahraga ya. Yang tentunya ini juga cukup kayak. Nampar aku sebagai yang udah Aduh. dewasa menuju tua, <laughs> <laughs> ya. lihat ini loh, Maisa. Karena dia masih rajin bersepeda, dia masih rajin jogging juga, tapi emang sesuka itu ya, Ma. Ya, kamu sama olahraga. Iya, aku suka banget sama olahraga karena aku tuh selalu ngerasa, "apa ya, kayak fresh gitu kalau habis olahraga, dan apalagi kalau habis lari, itu kadang-kadang bisa dijadiin kayak session buat apa ya, mikir gitu loh, dan have time with myself gitu sih kalau olahraga." Hmm, lebih okay. gitu loh. Uh, tapi kamu udah sejak berapa lama hitungannya? Ketika kamu, apa ya, menerapkan olahraga ini udah kayak kewajiban banget nih buat seorang mahasiswa karena sebenarnya mulai aku tuh emang dari kecil tuh emang suka hmm. banget gerakan emang gak pernah bisa diam makanya dulu pas SD itu aku dulu sempat les gimnastik jadi aku bener-bener aktif banget anaknya terus tapi pas mulai olahraga sering banget hampir setiap harinya tuh mungkin pas awal-awal pandemi sampai sekarang sih hmm. karena pas Pandemi kan emang jarang keluar rumah kan, terus ya. kurang banyak gerak gitu. Terus akhirnya aku olahraga, lari, sepeda. Terus aku jadi semakin suka, jadi sampai sekarang masih ngelakuin gitu. Iya, dan aku lihat kamu juga ini kan, apa? Muay thai, apa? Boxing? Muay ya? iya, iya. Aku oh. iya. Itu juga sekarang masih jalan, Mai? Uh, muay thai, aku udah lama muay thai sih. Sebenernya tuh pengen banget muay thai, cuman karena memang banyak banget uh, ada sekolah, ada promo, lagu juga ada, acting juga. Jadi emang waktunya belum ketemu lagi nih. Cuma nanti kalau misalnya udah ada waktu lagi aku mau muhati lagi sih. Hmm. Dan aku ngelihatnya ini aku mikir nih anak saking senang saking hobinya olahraga ya. Ngerti nggak guys? Maisa ke Singapura dia lari <laughs> ya 5K running in Singapore. Wow. Itu itu emang, emang kamu ke sana buat emang niatan buat chill, santai dan menyempatkan waktu buat olahraga menikmati apa suasana di Singapura atau karena apa sih waktu itu, Mai? Iya, jadi waktu itu aku kan ke Singapura buat nonton Coldplay kan. Dan oh. itu sekitar ya sekitar 4 harian di sana, terus emang aku udah dari pas dari Jakarta tuh udah berniat kayak aku pengen lari nanti di Singapura soalnya kan emang pengen apa ya ngelihat pemandangan gitu loh karena kan jarang-jarang kita di Singapura kan jadi sekalian jalan-jalan kayak gitu sebenarnya <tuh> 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 oke sambil menyelam minum air <tuh> tapi emang esu eh, bagus itu ya aku pun ngelihat kamu di sana olahraga termasuk kalau udah kalau ngelihat misa kana pakai baju olahraga terus udah nenteng sepedanya itu apalagi kalau udah apa naik sepedanya terus di foto oke okay bagus banget, cantik banget. Mai, kepengen doang, tapi kalau untuk ngelakuin tuh kayak nggak deh, ntar dulu aja deh, nggak kuat sama capeknya, sama engapnya, panasnya gitu. Oke, okay. nah untuk sekarang ini tadi kamu juga udah notice ya kalau sekarang juga lagi sibuk sama acting juga gitu. Dan aku inget itu yang 2018 Kula, kulari, ya? hmm. kulari kulari ke pantai. Benar ya? Kulari Kepantai. kulari ke pantai. Itu itu first time kamu main film. Iya, itu pertama kali aku main film. Itu pas aku umur 10 tahun, kelas 5 SD. hmm kelas 5 SD udah main film. Iya, itu film pertama aku. Oh, dan itu ada kayak casting-castingnya gitu, Mai? Nah, kalau buat kulari ke pantai itu, jadi sebenarnya hmm. aku tuh dari kecil kan emang mulainya dari nyanyi. Jadi pas yeah. kecil tuh aku gak pernah kepikiran mau masuk ke dalam dunia perfilman gitu. Tapi karena aku pas kecil, pas kelas 4 SD itu sempat ikut di musik petualangan Sherina. Terus yeah. pas musik petualangan Sherina itu uh, musikalnya ditonton sama Om Ririza sama Tante Mira Lasmana kan Terus dari situ mereka ngajak aku buat main film mereka. dari situ sebenarnya sebelum itu sebenarnya aku belum pernah kepikiran mau main film. Sebenarnya suka film tapi nggak pernah kepikiran. Oh nanti aku mau acting gitu. Cuman gara-gara main di kelari ke pantai, aku jadi tahu tentang dunia perfilman, tentang acting, terus aku jadi makin suka makanya sampai sekarang terus acting gitu. Uh, oke, okay. nah yang di teater musikal yang saya itu waktu itu kamu tokoh utamanya kan ya, Serinanya ya? Iya, waktu itu aku jadi Serinanya. Uh, oke, okay. sampai akhirnya kamu menerima tawaran lari ke pantai itu apa pertimbangannya? Emang kamu sekepo itu sama dunia acting atau gimana? Ada ada apa ya kayak? Uh, mungkin ih ini challenge nih ambil atau gimana sih perasaan kamu waktu itu Sebenernya dulu tuh emang kelas 5 SD aku tuh masih kecil banget kan. Jadi semua, uh, ya emang aku dari dulu suka nyanyi dan suka perform. Jadi, tapi semua itu tuh ngerasanya kayak aku lagi, apa ya, karena masih anak kecil kali ya. Jadi ngerasanya kayak main aja, kayak play date, play date gitu. Tapi kalau buat keluar ke pantai apalagi. Karena maksudnya ini tuh yang ngajak Om Ririza sama Mira Lesmana, mana mungkin nolak gitu loh ini kan udah kayak yeah, yeah. wah gila, mm -hmm. ini opportunity yang bagus banget dan emang yeah. ya udah deh aku mau coba nih kesempatan yang baru gitu mm -hmm. ke pantai karena pasti seru juga kan syutingnya jadi akhirnya aku ambil terus up, setelah itu aku jadi iya suka sama dunia acting juga mm hmm dan akhirnya tahun depannya kalau nggak salah itu dua garis biru kamu juga ada main di situ ya tuh dua garis biru juga oke 2021 itu yang tak tergantikan mm -mm. itu itu juga pemeran utama ya langsung pemeran utama ya <laughs> iya oke okay. tapi kalau menurut kamu uh, mai ketika kamu udah ngerasain gimana dunia acting gimana ketika kamu menyanyi uh, buat kedepannya ini kamu uh, lebih interestnya kemana mai nah um, kalau antara nyanyi sama acting aku tuh nggak aku sebenarnya nggak nggak bisa milih banget gitu loh yang mana yang aku lebih suka karena dua-duanya aku emang okay. suka banget cuma uh -huh. sebelum-sebelum ini kan aku emang lagi banyak main film mungkin kalau sekarang aku pengen lebih lagi fokusin ke nyanyi juga sambil okay. ya main film juga tapi pengen fokus ke uh -huh. rilis musik dan segala macam juga uh -huh. Hmm, dan di umur segini ya Biasanya kalau aku ya Waktu itu di umur belasan Aku pun juga masih harus Masih masih seneng-senengnya main ya Sama temen Tapi di sini kamu justru memilih Dengan banyak banget kegiatan kamu Kamu nyanyi Belum ada promonya Acting juga butuh waktu ya Dan belum waktu buat keluarga Sekolah lagi Itu gimana kamu buat 24 jam bagi itu semua ditambah lagi nanti waktu istirahat kamu itu gimana? nah ini sebenarnya sampai sekarang ini bukan hal yang mudah sih karena memang uh. lumayan banyak banget kegiatannya kan maksudnya aku uh. juga masih sekolah dan aku bukan homeschooling aku memang sekolah uh. sekolah biasa Gue homeschooling jadi masih sekolah terus ada nyanyi juga terus sekarang kan lagi promo buat lagu terus film juga ada lagi ada promo film juga terus aku di sekolah juga bukan cuma sekolah aja tapi aku juga masuk OSIS kan. Jadi emang oh, banyak juga oh, kegiatannya. Oh, agak oh, emang riuh banget banyak banget cuman jadi oh, uh, cara buat aku nge-manage waktu aku sih yang paling gampang itu buat aku sendiri oh, karena banyak banget yang harus diinget aku tuh selalu nyatet. Jadi tuh aku selalu bawa oh, oh. kayak satu buku kecil gitu kayak kayak gini nih. Aku selalu bilang kemana-mana, terus aku tulis jadwal aku dalam sehari itu kira-kira apa yang harus lakuin apa aja supaya aku nggak lupa. lupa. Karena jujur bener-bener kalau misal lagi banyak tuh banyak gitu terus jadi lupa. Uh, Ngerjain yeah, ini, yang ini belum gitu kan, jadi yeah. harus tulis Kalau aku sih. Uh, oke okay. di umur sekian kamu bener-bener belajar banget buat ngehargain waktu kamu bisa memanage semuanya itu. Kalau aku ya di umurku yang segini itu wow sih Mai itu itu nggak banyak orang bisa gitu. Tapi sejauh ini kamu pun juga dulu pernah ikutan audisi The Voice Kids Indonesia ya, bahkan itu yang di musim pertama kan? Iya. Jadi, aduh, banyak banget gitu kayak semua hal itu dicobain gitu. Justru itu yang The Voice itu sebelum aku musik kapuruan Sherina. Oh. Jadi kan dari kecil aku tuh mulai uh, Emang dari kecil aku suka nyanyi Suka perform Terus akhirnya aku les nyanyi Itu pas aku kelas satu SD kan Terus okay. dari Aku pas les nyanyi Aku tuh sering ikut-ikut Kayak kompetisi Kayak kompetisi-kompetisi di mall lah Terus kompetisi mm. Kayak The Voice Terus habis itu pernah ikut Idol Cilik juga Jadi emang kayak Nyoba-nyoba nyanyi buat sebenarnya mungkin lebih ke Pengalaman Perform dan nyanyi gitu sih Sampai akhirnya di musik Ketolongan Sherina Kayak gitu mm. Berarti duluan mana? The Voice dulu apa kamu keluar single yang Warna Pelangiku? Oh The Voice jauh, udah jauh. The voice dulu, jauh ya? Aku masih kelas 3 atau kelas 4. Hmm. Oh oke okay, oke, okay. dan pastinya ketika mengikuti banyak hal, juga banyak pengalaman ya yang kamu dapetin. Tapi apa ya, uh, karena aku juga penasarannya di umur segitu gitu loh ya yang ketika orang-orang apa ya anak-anak lainnya itu mungkin masih kayak yolo yolo masih nongkrong sama teman-teman ya <laughs> kamu sebenarnya juga ada waktu untuk itu Mai i pasti tapi iya pasti ada temen eh, waktu yeah. bareng teman-teman juga tapi mungkin memang nggak sebanyak uh, waktu dengan yang lain lain kayak misalnya kayak teman teman aku mereka kan ya udah sekolah terus sama teman teman kalau aku kan memang selain sekolah juga ada banyak kegiatan kan jadi kadang kadang suka ngerasa apa ya kayak fomo gitu juga karena memang mm -hmm. suka nggak ikut playlist nggak ikut komik satu yeah, yeah. eh ntar jalan yuk abis sekolah aku nggak bisa terus misalnya mm -hmm. eh besok kita pergi ke cafe ini yuk terus ternyata besok aku ada syuting itu sering banget sih tapi untungnya ya maksudnya fomo tapi memang apa ya aku berusaha untuk kayak nggak terlalu mm. mikirin banget karena memang pasti akan ada waktunya buat bareng teman-teman aku juga yang penting kayak uh, waktunya aja gimana gitu mm. nah ini juga apa ya penting banget mungkin kamu perlu deh ya kayak ngasih apa kamu taruh di insight Instagram kamu bagaimana cara untuk memanajemen waktu <tuh> gitu waktu <screws> Oke, okay, kita lanjut ke jungkir balik. Sampai akhirnya sekarang pun juga ada sebuah karya baru jungkir balik ya yang bisa kita nikmatin termasuk aku juga bisa menikmati. Jadi ini kan sebenarnya kayak lagu-lagu uh, tentang gimana ya aku nunjukin ini loh, aku seperhatian ini loh ke kamu tapi kayak kapan ya kamu notice ya. Sebenarnya apa sih gambaran kayak apa sih yang pengen banget Maisa sampaikan ke teman-teman. Iya, jadi kalau dari lagu Jungkir Balik ini tuh, ya emang sebenarnya mungkin kalau denger judulnya Jungkir Balik, hah apa sih kalau lagu namanya Jungkir Balik, aneh banget gitu kan. Tapi sebenarnya dari balik kata, dibalik judul Jungkir Balik tuh ada kayak makna yang lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya Jungkir Balik itu, kakak tuh tahu kan kalau misalnya kita lagi suka naksir banget sama orang terus kita emang kepengen banget narik perhatian dia pengen dia merhatiin kita terus pengen dia suka kita balik itu udah pasti kan ya, terus dong. Kita, kita udah ngelakuin seribu hal buat dapat perhatian mereka tapi mereka masih nggak peka juga terus kesel <laughs> jadi sebenarnya jungkir balik itu tentang itu jadi kayak aku udah ngelakuin seribu hal tapi kamu masih nggak notice juga gitu kayak kenapa <laughs> sih gitu jadi sebuah ya sebuah aku gitu aku dengerinnya tuh kayak yang ini kan kamu gini kan dulu gitu. <laughs> kalau apa ya apalagi kalau mungkin orang yang udah udah ibarat kata kita udah edik banget sama nih orang ya kayak aku harus harus banget sama kamu ya semua hal itu dilakuin bahkan kita tuh kayak rela menjadi orang lain gitu. Nah, iya nggak kamu Dan benar semua orang tuh pasti punya versi jungkir balik mereka yang beda-beda gitu kan hmm. tapi biasanya itu kalau suka sama orang sampai ngelakuin hal-hal yang kita sendiri nggak pernah kepikiran buat lakuin ataupun yeah. ngelakuin hal yang sebenarnya mungkin kita nggak suka tapi karena mereka suka kita lakuin jadi emang saking sukanya tuh kita bakal ngelakuin apapun gitu Bener, kayak ibarat kata nih, uh, kita biasanya uh, si kalau cewek-cewek itu kan cenderungnya tuh suka suka filmnya tuh yang kayak agak drama roman gitu karena emang dia sukanya action jadi kita ikut-ikutan oh, iya, biar iya, nanti iya. nyambung ya obrolan Iya kamu gitu. Iya kan? ya, pasti pernah banget. <laughs> pernah banget kayak gitu dan itu kayak emang karena kebawa perasaan aja karena sakit uh. pengen bisa dapat perhatian dia kita bakal lakuin gitu nah Mai tapi kalau buat kamu ya mungkin ini nanti juga buat aku dan juga catatan buat listener ya ketika kita jatuh cinta itu ngontrol perasaan itu wah susah banget kan ya tapi gimana caranya biar kamu itu juga tetap jadi diri kamu sendiri dan tapi kamu bisa apa ya bisa Gimana ya? Kelihatan elegan gitu loh kayak mencintai seseorang. Cuman ya udah pada porsinya. Kadang kita tuh kayak ya udah gaspol remblong gitu. Iya, tapi itu, juga? itu tuh emang susah sih. Karena uh. menceritain pengalaman aku sendiri kalau suka sama orang tuh kadang-kadang yang sampai norak gitu loh gitu. kayak aduh aku ini ini sedikit-sedikit tuh kayak pengen cerita mulu ke orang terus selalu kayak kepikiran dia mulu dan itu normal banget itu nggak apa-apa cuman gimana ya aku sih selalu, kalau aku sendiri aku selalu usaha untuk ya udah kalau misalnya lagi ke lagi pengen lagi mikirin dia atau lagi uh, apa ya kayak suka sukanya tuh aku coba untuk tetap apa ya mungkin lebih ke ngelakuin itu di waktu aku sendiri aja sih karena hmm. kayaknya uh, meskipun kita suka banget tapi gimana ya emang susah sih kontrolnya jujur aku pun sampai sekarang susah cuman ya ya udah kalau misalnya suka sama orang nyanyi jungkir balik aja deh buat ngasih, ngasih nyatakan perasaan aku itu lewat ya, itu aja deh Bagus, bagus, itu pilihan yang tepat ya, daripada salting-salting, salting-salting manis, udah nih, ada jungkir balik nih, nanti tinggal repost-repost bisa ah, ya, ya gitu di Instagram. Ya, kayak itu. di story taruh jungkir balik gitu kan, <laughs> kalau bikin video audionya jungkir balik, mungkin dia bisa nah. dapetin ya. Ya, kalau sampai dia tetap gak peka, wah parah sih, berarti ya, kayaknya kan. kamu harus berpikir kembali ya, listeners. <laughs> Oke, okay. nah balik lagi ke jungkir balik, jungkir balik ini kamu tadi bilang juga cukup lama ya buat produksinya. Emang berapa lama dan kenapa waktu itu kok selama itu menurut kamu Mai? Iya, jadi emang kalau buat proses si jungkir balik ini tuh mulai tahun lalu 2023 okay. tuh Juli kan. Jadi pas okay. Juli itu uh, kita mulai workshop-workshop buat lagu kan. Jadi buat yang jungkir balik ini yang bantu aku nulis lagu ini tuh ada uh, dua teman-teman dari Jusi Lucy ada Kak Denis, Kak Isal dan juga ada Kaikbal dia tuh ANR-nya Emotion label aku. Jadi kita berempat tuh selalu workshop bareng-bareng beberapa kali dan di sesi-sesi workshop itu tuh aku sering ya kayak apa ya, berbagi cerita gitu tentang pengalaman-pengalaman aku buat nyari inspirasi buat lagu kan, mungkin buat liriknya, kisahnya apa kira-kira nanti. Jadi sebenarnya juga balik tuh lahir dari mungkin salah satu cerita yang aku pernah ceritain ke mereka. Hmm, hmm. Dan dari workshop-workshop itu akhirnya kita uh, bareng-bareng nyoba-nyobain demo lagunya kita coba eksplor musiknya gimana sampai akhirnya kita nemu yang versi yang paling tepat kayak buat recording gitu kayak oh yang baru recording tuh akhir bulan Agustus tahun kemarin itu okay, yeah. dan emang mm. prosesnya cukup lama terus sampai yeah, yeah. Uh, November itu baru syuting video klip nah video klip ini sebenarnya belum keluar nih sekarang baru yeah, yeah. di bulan ini yeah itu oh, jadi okay, okay. ada video klip tapi belum keluar video klip tuh kemarin syutingnya November tahun lalu dan akhirnya sampai sekarang baru keluar itu Maret satu kemarin nih lima hari yang lalu oke 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 itu bocoran di video video klipnya itu di MV-nya tuh kamu juga ada peran di situ pasti ya Mai. Iya benar. Itu oh. peran di situ sebenarnya video klipnya ini spoiler sedikit aja video klipnya ya, itu. Ya sangat merepresentasikan lagunya sih kayak aku tuh bermain sebagai orang yang benar-benar mengalami si jungkir balik ini di video klipnya. <tuh> aduh gimana ya kita lihat aja deh nanti guys, nanti kita bikin reaction gitu ya. yes. oke. Okay. nah uh, sampai akhirnya udah selesai produksinya juga udah selesai semuanya. tapi kalau ngomongin soal nulis nulis lagu, kamu juga udah mulai nulis nulis lagu, Mai? Um, kalau buat nulis nulis lagu, aku sih lagi belajar terus buat nulis nulis lagu sendiri. Cuman kalau yang jukir balik kemarin, memang kita uh, ya nulisnya bareng sama kak Isa, kak Denis, sama kak Iqbal kan? Cuman kalau buat sekarang, ya aku lagi belajar buat nulis lagu sendiri, buat nulis lirik sendiri. Karena memang itu bukan hal yang mudah ya. Maksudnya yeah, yeah, yeah. nulis lagu tuh harus mikirin lirik juga, nadanya juga dipikirin. Dan sering banget tuh yang ada yang namanya writer's block. Kayak ya. kita lagi nulis lagu terus lagi nulis lirik terus kayak nggak dapet nih lirik selanjutnya Jadi Kayak sekarang sampai sekarang sih aku lagi belajar buat gimana caranya uh, dapet yang apa ya Cara nulis lagu yang paling enak sih Tapi biasanya aku kalau nulis lagu tuh emang dari based on lebih ngena tuh dan lebih dapet Itu kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu sih Hmm, oke okay. berarti bisa dikatakan jungkir balik ini based on your experience. Nah, iya benar. Karena kan dari workshop-workshop yang kemarin kita lakukan kan e. sudah cerita kan. Dari situ sebenarnya jadi ini e. pengalaman aku sendiri. Karena kan memang sebenarnya jungkir balik itu apa ya? Sangat merepresentasikan apa ya? love life aku. Sebenarnya kan aku baru 16 tahun dan memang aku e. belum e. terlalu banyak pengalaman dalam relationship dalam love gitu kan. Jadi memang jungkir balik ini tuh Kayak merepresentasikan pengalaman-pengalaman aku di... Uh, my love life gitu. Mm -hmm. oh, Oke, okay. dan pasti... Dan aku yakin banget, My Pasti semua orang itu akan relate. Karena orang itu pasti ada masanya itu gitu. <laughs> gak mungkin yeah. orang gak pernah jatuh cinta itu kayak nonsen. Pasti pernah mm -hmm. dan kayak apapun itu perjuangan-perjuangan... Imut-imut -perjuangan, uh, itu, itu pasti pernah mm -hmm. dirasain gitu. <laughs> Apalagi Jadi, ya, jatuh balik cinta yang bertepuk sebelah tangan. Aduh. Iya <laughs> apalagi kayak Kalau ada yang sampai Bertepuk sebelah tangan Ma, Itu relate banget Sama Jungir Bali Nah Ini aku juga uh, Buat liriknya Aku pengen banget uh, Beda dikit kali ya May ya Oke okay. Lirik pertamanya itu Berharap olehmu Aku dipandang Berani menari Di depan banyak orang Ingin kau melirik Saat ku melintas Si pendiam ini Jadi bicara keras Ini berarti maksudnya itu kayak Kamu itu bahkan Orang yang pendiam pun Pada akhirnya Kamu berani buat merubah diri kamu buat lebih banyak omong atau gimana sih maksudnya, Nih, ya. Jadi kalau buat sebenarnya secara keseluruhan lagu jungkir balik itu lebih kayak mendeskripsikan kalau misalnya memang ya kita bakal lakuin apapun untuk dapat perhatian dia kan, kayak misalnya ya. apa namanya yang berani menari di depan banyak orang itu tuh lebih ke kayak ngasih tahu kalau misalnya kita tuh berani sampai keluar dari comfort zone kita demi dia ngeliat kita pengen dia ngelirik kita bahkan buat yang pendiam aja tuh bakal berusaha untuk ngomong lebih demi yeah. disukain balik jadi sebenarnya secara keseluruhan <tuh>, tuh si jungkir balik lagu ini tuh emang lagi menceritakan tentang itu kayak kita bakal ngelakuin apapun nih demi yeah. kamu gitu loh <tuh> Iya dan di sini yang di selanjutnya itu kan juga padahal aku pemalu sampai di situ tuh disebutin dua kali aku pemalu bicara tentang satu, -satu, <laughs> satu, satu saja tuh nggak bisa gitu loh tapi untukmu ku coba sebisa aku kayak oh wow gitu ya sampai segitunya ya, oh, segitunya. ya. sampai segitunya. sampai balik. <laughs> Bener-bener, real jungkir balik, dan seterusnya. Jadi, listener nanti bisa deh dengerin dan di artwork. Nah, ini juga aku penasaran banget, kenapa di situ kamu ada adegan gunting 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 rambut. Mai? Nah, itu sebenarnya uh, apa namanya um, interpretasi dari lirik lagu "Jungkir Balik"? Sih, hmm. kenapa memang di bridge lagu "Jungkir Balik" ada liriknya uh, "Panjangkan Rambutku Sampai Sebahu" ataukah memang kau takkan mau. Jadi memang itu interpretasi dari bagian bridge lagunya. Jadi kayak apakah aku harus manjangin rambut sampai sebahu sampai kamu biar kamu mau sama aku gitu. Atau kamu nggak mau sampai kamu gak, sampai mau sama aku gitu. Intinya sih kayak gitu sih. Terus bagian dari lirik itu menjadi inspirasi buat artwork si jungkir balik ini pada akhirnya karena kan memang artworknya jadinya kan ceritanya aku lagi motong rambut kan. Jadi kayak apa ya message itu tuh kayak kayak bukan mengancam ya kayak ngancem kayak ini udah sampai panjang banget nih mau nggak nih sama aku kayak gitu kayak gitu sebenarnya oke tapi waktu itu kepikiran konsep kayak gitu tuh dari mana Iya, jadi ini tuh lebih uh, ini tuh hasil brainstorming bareng-bareng sama tim uh, grafik, mm -hmm. dari grafik designer dari sama ENR juga, banyak uh, grafik designer buat uh, konsep foto ini tuh namanya Kak Adi, Kak Adi Johan, dan mm -hmm. emang kita bahas bareng-bareng, terus nyari-nyari inspirasi foto bareng, dan melihat juga dari lirik-liriknya, terus akhirnya itu yang muncul inspirasinya. Oh oke, okay. nah ini buat listener yang dari tadi kita ngomong jungkir balik jungkir balik, senjungkir balik apa sih lagu ini? Kalian emang bar harus banget dengerin ya, apalagi yang sekarang lagi di fase-fase bingung antara dia ini juga suka balik sama aku atau enggak, udah dengerin aja kalau pesan dari aku. Tapi buat listener yang pengen banget dengerin di mana nih, Mai? Um, buat lagu jungkir balik ini ada di semua platform sih, ada di YouTube, ada di Spotify, ada di se semua ada. Um, okay. Lirik videonya juga udah ada di YouTube. Kalau kalian yang mau sambil baca liriknya, mungkin yeah, ya keluar bentar lagi, bakal keluar. Oke, oke, oke. Nah, ini udah uh, rilis ya. Ini dalam waktu dekat lagi. Ini dalam waktu deket banget. Ini ada apa lagi yang udah kamu siapin? Kalau buat di musik sih, sekarang uh. memang udah ada beberapa lagu, tapi uh, belum apa ya baru kita coba-coba untuk ekspor lagunya belum sempat kulik kulik lagi karena sekarang lagi fokus juga sama jungkir balik cuman mungkin buat kedepannya akan uh, semoga mau rilis lebih banyak single lagi itu sih oh, wow. kalau okay. buat terus selain limus okay. juga aku lagi ada promo juga buat oh. uh, film iya hmm. kan? film dua hati biru itu sequelnya dua garis biru okay. Iya Dua Hati Biru Jadi Dua Hati Biru yang kedua Udah mulai promo nih Karena bentar Tahun ini bakal Keluar di bioskop hmm, Kapan? Bulan apa? Mulai Nah itu aku belum bisa spoiler Karena oh, memang mau belum boleh ya oh. Tapi kalau misalnya Mau lihat Update-update ya Kalau kalian penasaran Bisa lihat di Instagramnya Dua Hati Biru aja Oke, okay, di sana ya guys. My thank you banget buat waktunya ya. Semoga apapun yang jadi mimpi-mimpi kamu ke depan itu dilancarin, baik mau di dunia musik, mau di dunia X ting gitu ya dan sukses terus Maisa jangan lupa buat listener juga ju uh, kita jungkir balik bareng ya di yang Maisa ini kita dengerin kita repost 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 ya pakai juga di TikTok ada kan ya bisa kan ya gitu gitu ya ada ada bisa bisa kan bisa pakai audio jungkir balik di TikTok dari TikTok aku. Hmm oke okay. kalau gitu Mai sukses terus dan sehat terus Mai sampai Thank jumpa you, di guys. lain kesempatan terus juga, bincang karya よし <laughs>